Oh, my God.
acara selanjutnya sepakatan dan ketua panitia oleh Bapak Ustaz Sepuluh Usaid S.A.G.M. kepada Bapak dengan hormat disilakan. Dan terlaksana acara tadi di sini.
Terima kasih dan selanjutnya saya ucapkan kepada seluruh masyarakat Segeri yang telah berpartisipasi terlaksananya acara ini. Partisipasi dari masyarakat Kecamatan Segeri dilirik ini. Kita ini panitia hanya mampu berdoa dan berdoa sehingga sumbangan tak baik sumbangan secara materi, sumbangan pemikiran sehingga terlaksana acara ini. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala wala umati dan wala minkum wal ta'ala wa bidalaina dan berdiri umur marafi dan segera yakin pada Tuhan wangi dirahmi sebaikan bagi rakyat dan Indonesia insya Allah. Kemudian selanjutnya atas nama panitia mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kalau sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pada saat perjalanan ini, kami akan sedia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian pula saya ucapkan permohonan maaf kepada Pak Ustaz. Pak Ustaz bukanlah Mama Yusuf Sosmi. Beliau ini diperkasi dari keterbuan karena ini acara kita di Segeri ini. Beliau beberapa minggu di Kalimantan, kemudian ketika saya hubungi beliau siap-siap ke Kalimantan. Kenapa pada acara kita ini pada tanggal 6 biasanya ini pada hari H di gaya beberapa masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat kita menginginkan maka Ustaz ia untuk kiranya biasanya kita di enggak umat pada di enam umat di menurut Ustaz dan di menurut kali ini jelapan Ustaz Yusuf ini maka ada karya insya Allah mudah-mudahan karena saya paham betul kegiatan beliau bukan hanya di Sulawesi Selatan, bukan hanya di Indonesia Timur, tapi mulai dari Aceh sampai ke Papua. Perjalanan beliau ini luar biasa. Pengkaderan dari Pengkaderan dari Papua, dari Kalimantan dan Timur di Papua di Papua ada acara di Indonesia baru di sini, setelah di sini. Yeah.